Nah ini sahabat petani, ini bersama dengan Pak Basuki. Berhubung juragannya ini sudah berangkat ke Jakarta, beliau mau kembali melayar. Dan ini dipasrahkan dengan Pak Basuki dari pengolahan pupuk. Dan nanti mungkin beliau udah pulang belum Pak ini Pak? Pas musim tanam berikutnya Pak. Sekitar bulan 10. Bulan 10. Okay. Nah ini sahabat petani kita mau berbagi, ingin kasih lihat sahabat petani. Ini Pak, okay. Ini pupuk yang kurang lebih 1 bulan nih Pak. Okay. Satu bulan dari napa mawon Pak? Ohe kambing. Ohe kambing. Sekam mentah. Sekam mentah. Terus abu sekam. Abu sekam. Tasik kelingan buatan ini, pupuk komposnya dari kohe sapi itu berapa karung? 54 karung. 54 karung, terus sekam bakare pinten karung Pak? Bakare sak ledok. Sak ledok itu kurang lebih berapa ini Pak? Sekitar 20 karung. 20 karung, terus sekam mentahnya Pak? Sekam mentahnya sekitar 3 ledok. 3 ledok. Sekitar 60. 60. Sekam mentah ya Pak ya. Okay, yeah, yeah. Diaduk. Diaduk rata. Okay. Terus disemprot pakai. Okay. E4. Disemprot pakai E4. Terus apa mele Pak? Terus tetes. Napa? Tetes. Tetes. Yeah. Tetes tebu. Yeah. Atau sahabat petani bisa menggunakan air gula ya Pak. Okay. Yeah. Nah. Terus ini Pak, untuk pengaplikasiannya dari tetes tebu sama ini apa namanya E4 ya, itu perbandingan E4 nya ini habis 2 liter terus apanya itu tetesnya di sekitar 10 liter ini 10 liter ya. Jadi tetes. 10 liter tetes dan 4 liter E4. Dicairkan gitu, dicairkan. Oke, terus ya, dicairkan. Dicairkan terus disemprot. Diaduk-aduk sampai rata, terus timpah lagi, disemprot lagi. Caranya tipis Pak dulu Pak, tipis. Oke. Sekitar 1 jengkal. Kita semprot rata. Terus kita aduk-aduk. Kira-kira 1 jengkal. Oke. Terus disemprot sampai basah. Sampai basah terus aduk-aduk lagi sampai rata. Terus dikasih ini lagi. Ditambah lagi, Pak. Tambah lagi. Terus diaduk lagi. Diaduk lagi sampai tergantung bentuknya, Pak. Tergantung ukurannya. Kalau banyak ya tumpukannya semakin tinggi kayak gini. Oke. Jadi sahabat petani ketika fermentasi pupuk, jadi pertama diaduk sedikit dulu, nanti ditimpa lagi sampai ini berapa kali Pak? Ngaduknya? Oke. Ini sekitar 5 kali ini. 5 kali. Nanti diaduk lagi nanti kalau udah. Berarti ini selama 1 bulan ya Pak? 1 bulan belum diaduk lagi. Belum diaduk lagi. Nanti kalau udah 1 bulan kita aduk lagi, terus dikasih E4 lagi, enggak banyak. Oh dikasih E4 lagi Pak? Yang kedua enggak banyak. Tetes tebu juga? Enggak kalau tetesnya. Oh enggak. Cuman E4-nya saja Pak. Yang musim kemarin kayak gini juga? Iya sama yang musim kemarin. Oh iya. Kebetulan yang kemarin kan pupuknya lebih banyak. Oh oke. Okay. Lah ini nanti gambarannya Pak Kani, harapannya Pak Kani nanti pupuk ini untuk langsung ditebar di lahan atau di kasih di setiap lubang nanti Pak? Kasih setiap lubang nanti. Oh ini yang untuk di musim kedua ya Pak ya. Kedua. Oh, okay. Nah ini sahabat petani, Pak bisa di ambil sekarang udah seperti apa? Ini bentuknya kayak gini tapi sudah lunak, sudah dampuk. Benar masih ada yang bulat-bulat tapi sudah enak di. Mulai ini Pak ya, ambiar ya Pak. Ambiar. Ambiar. Jadi nggak apa gak namanya? Keras. Dia nggak basah, modelnya nggak lembek gitu. Dia mulai kering, udah kering. Bagus. Nah ini maksud tujuan dari Mas Agus. Nah, ini berbagi dengan Pak Basuki yang dipasrahi atau di ya apa ya
untuk mengelola lahan porangnya beliau, untuk Pak Kani. Apalagi Pak Kani ini sudah berangkat ingin berlayar kembali, dan saat ini katanya beliau lagi proses isolasi sebelum nanti berangkat untuk melayar. Dan ini dipasrahkan dengan Pak Basuki, untuk terutama untuk menunggu bibit kata Pak porangnya ini mendekati dorman. Ini belum panen semuanya ya Pak ya, katanya Pak. Nah, nanti sahabat petani, kita juga akan main ke lahan porangnya, karena sudah banyak sahabat petani yang menunggu Pak. Jadi gimana Mas perkembangan tanaman porang milik Pak Kani? Nah, sebelum ke tempat Pak Kani, inilah kita berbagi tentang proses pengolahan pupuk untuk di musim berikutnya. Jadi gambarannya sahabat petani, kalau kita fermentasi pupuk, semakin lama semakin bagus ya Pak? Semakin bagus lagi. Jadi kalau tanya Mas, batasan fermentasi pupuk itu bisa digunakan berapa bulan Pak? Jenengan? Kalau paling enggak minimal berapa hari Pak? Kalau pengalaman nih Pak Kani atau yang lain? Ya, sekitar sebulan, sekitar satu bulan. Satu itu bulan lagi, 15 hari ada yang menyampaikan itu juga bisa digunakan. Bisa. Tapi semakin lama intinya semakin bagus. Dan hasilnya nanti nanti kering dan ambiar ambiar, dan tentunya aman untuk tanaman porang. Jadi aman, intinya porang ini kan biar tidak terkena jamur ya, mengurangi tumbuhnya jamur. Jadi kita menganjurkan untuk sahabat petani porang ini bisa fermentasi pupuk dulu, baik dari kotoran kambing maupun sapi. Lah ini mau fermentasi lagi enggak Pak? Iya, apa cukup Pak. Ini? Nah, mau fermentasi lagi. Gini. Ini nunggu ohenya datang lagi, ini kan. Oh, lagi pesen kohe kambing. Pesen. Di sini per karung berapa Pak kohe kambing? 10.000. 10.000 sahabat petani. Jadi setiap daerah beda-beda, ada yang 15.000, ada yang 30.000. 10.000 kita pakai karung sendiri, kita ngambil sendiri. 10.000 intinya kita itu modal karung, ambil sendiri. Sendiri. Tapi yang masukin ke ini ke karung kita Pak? Sendiri Pak. Oh, masukin sendiri. 10.000. Oh, seperti itu ya sahabat petani. Kalau terima beres mungkin 15 sampai 20 ya, Pak? Itu sekitar 15. 15 nggih, Pak nggih. Lah ini ditutup dengan apa ini, Pak? Ditutup dengan plastik. Plastik nopo niki, Pak? Biar nanti sahabat petani yang pengen fermentasi. Iya, plastik kayak gini. Oh, ini intinya bukan plastik tambak, bukan. Nah, ini intinya plastik yang warnanya hitam seperti ini yang tebal ya sahabat petani. Biar nanti ketika fermentasi waktu lama tidak rusak. Bukan karpet tambak, bukan. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini sahabat petani yang mulai mau persiapan pupuk nggih Pak, biar nanti berhasil fermentasinya. Yang pertama tadi yang disiapkan adalah kue kambing, terus ditambahkan dengan sekam bakar maupun sekam yang tidak dibakar, nah, itu semakin bagus. Semakin lama proses fermentasi itu juga semakin bagus hasilnya nanti. Oke sahabat petani, mungkin cukup sekian mengenai fermentasi pupuk, terutama ini pupuk yang mau digunakan Bapak Kani, yang mau ditanam, yang digunakan untuk di musim tanam berikutnya. Terima kasih sahabat petani, salam sukses untuk petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Salam sukses petani porang Lampung, Pak.